Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Liana dalam Saffiya. Apa khabar semua? Liana doakan agar anda semua sihat dan gembira di samping keluarga tercinta. Minggu ini Liana bersiaran dari Artcube Gallery yang terletak di The Intermark Kuala Lumpur. Lihat saja lukisan yang ada di depan Liana ni. Cukup menarik perhatian Liana dengan warna-warna yang digunakan. Begitu juga dengan warna-warna untuk menghasilkan sebuah busana muslimah masa kini. Nak tahu apa yang menarik? Kita saksikan sama Ajak Saffiya minggu ini. Thank you. Sesuai dengan konsep minimalis, di sini memberi ruang buat penggemar seni untuk menghayati setiap lukisan yang ada di sini dengan suasana yang cukup santai. Sebut saja kata santai, kata kita saksikan segmen Santai Saffiya minggu ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama Liana dalam Saffiya. Kalau anda nak tahu, di The Artcube Gallery ini mempunyai dua bahagian yang mempamerkan genre lukisan yang mempunyai maksud tersirat dan juga tersurat. Dan setiap lukisan itu memang sangat unik dan mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Misalnya, seperti hasil karya seni ini yang cukup simbolik. Dan apa yang Liana dapat? Ialah fokus itu sangat penting untuk menghasilkan setiap karya yang sangat kreatif. Begitu juga dengan Saffiya minggu ini. Kata, kita saksikan. Kertas dan juga pensel bukan sahaja medium untuk menghasilkan lukisan yang sangat kreatif. Tetapi juga tanah liat antara medium yang boleh dijadikan sebagai karya seni yang cukup kreatif dan unik sekali. Antaranya seperti arca yang dihasilkan oleh Umi Baizura sendiri. Memang cukup unik dan menarik. Mungkin hasil seni kreatif ini boleh dijadikan inspirasi buat anda di luar sana untuk mendapatkan sumber pendapatan sampingan. Begitu juga dengan blogger kita minggu ini. Tahu apa yang menarik? Kita saksikan blog Saffiya minggu ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama Liana dalam Saffiya. Sekarang ini seakan tren lukisan dijadikan inspirasi untuk menterjemahkan sesuatu perasaan maupun fikiran. Dan ramai yang gemar memilih lukisan untuk dijadikan sebagai condera hati. Nak tahu apa yang menarik dalam segmen trend tips tutorial minggu ini? Jom kita saksikan. Pelbagai medium digunakan untuk menghasilkan rekaan seni yang kreatif. Begitu juga dengan trend hijab terkini. Nak tahu apa yang menarik? Kita saksikan segmen Farida. Sejam siaran, pelbagai informasi berguna yang telah kami kongsikan bersama dalam Saffiya. Bagi anda yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, sila layari ke Facebook Saffiya TV9 atau lawati portal rasmi www.tonton.com.my untuk menyaksikan siaran ulangan. Sebelum Liana mengundur diri, ribuan terima kasih Liana ucapkan kepada The Artcube Gallery yang terletak di The Intermark Kuala Lumpur atas tajaan lokasi. Jangan lupa untuk saksikan Saffiya di minggu hadapan dengan episod yang lebih menarik. Saffiya, progresif dan proaktif. Assalamualaikum. Bye. Yo, tap, yo.